guys, mungkin banyak ya yang tanya area VIP Deluxe itu gimana sih? Oke, kali ini aku mau jalan-jalan di area VIP Deluxe. Oke, pertama di sini kita disediakan makanan. Ini istimewanya ya. Terus di sini ada monitor juga. Kita lagi nyaksiin Moto2 kualifikasi 1 ya. Di sini kalau di area sini ya, isinya itu orang-orang yang berduit semua, amin. Dan beruntungnya aku nyampe sini itu diajakin langsung sama JNT secara cuma-cuma dan gratis semua. Nah kalau beruntung nanti kita di sini akan ketemu banyak teman-teman media di sini, contohnya seperti ini Om Arlin, ada Loriski, ada Mas Levdi, pokoknya banyak teman-teman dari media dan teman-teman dari apa ya, motovlogger, blogger dan lain-lainnya bakal kumpul di sini semuanya nanti ya. Ini dari teman-teman JNT juga, winner-winner lainnya, pemenang-pemenang lainnya dari JNT juga. Kita bakal seru-seruan bareng hari ini. Oke, kita review untuk tempat nontonnya yang VIP Deluxe ya. Thank you. Nah, jadi itu lagi kualifikasi 1 dari kelas Moto2. Nah, jadi kalau ini ruang kita sih, ruangan yang 2C. Nah, di sana itu ada beberapa ruangan lagi. Nah, di mentok sana ada studionya Trans 7 yang nyiarkan langsung dari sirkuitnya. Tadi juga di luar ada Mbak Lucy Wiryono. Oke, ini dia. Moto2, guys. Emang sih kalau menurut abang Moto2 itu suaranya gila sih, mantep banget ya. 3 silinder, men. Suaranya aduh. Gimana gitu, merdunya tuh merdu parah, keren banget. Oke, kita enaknya kemana nih? Ya pokoknya ini review aja ya, review dari yang VIP Deluxe. Isinya para-para sultan-sultan semua. Dan ya seperti yang tadi abang bilang, bahwa abang di sini bukan sultan, tapi sampai sini secara gratis. Dan diajaki sama JNT, keren banget sumpah, gokil. Ya, di sini juga ada makan-makan yang gini, ada apa sih? Minuman-minuman banyak, semua tinggal HP ya? Tinggal minta, tinggal ngambil aja sininya, tinggal kalau mau makan ya tinggal makan, ya udah. Oke, kita jalan ke ujung sana dulu ya. Nah, sambil nyasein kualifikasi 1 Moto2. Wow, marah suaranya yang gila banget ya. Di sini ada area-area dari apa ya, ruangan-ruangan lain. Sama sih, sama VIP Deluxe. Cuman untuk ruangnya beda sama kita yang JNT. Nah, ini juga ada juga lagi sini suguhan. Ya, kalau mau tinggal ambil aja. Ini tikungannya. Oh. Keren ya. Yaudah. Sambil dinikmatin aja. Kita yowis, jalan-jalan lah pokoknya. Ini dia Moto2. Asik, guys. Ini itulah Moto2. Suaranya emang enak banget, nggak ada obat. Iya, pokoknya apa ya? Itu aja sih mungkin ya yang perlu abang sampaikan. Yang perlu abang sampaikan, yang perlu abang pamerkan, ya yeah, pamerkan. Baru apa sih ya? Menikmati hadiah sombong ya. Ya, ini sampai ujung sini yang VIP Deluxe-nya. Dari ujung sini sampai ujung sana itu lumayan jauh, lumayan panjang. Dapat trek lurusnya juga. Nah, ini tikungan pertama dari garis start. Ini dia, datang lagi Moto2. Wedan, Bu. Nah, ini dia, ini udah batas ujungnya, ujung dari apa? Deluxe. Udah, itu udah ujung. Kita, nah, itu lihat putaran tikungan 1, tikungan 2. Keren. Sumpah ya. Gimana ya? Gokil sih. Gak kebayang ini bisa sampai area sini, semua gak kebayang. Thank you banget JNT. Gila. Itu dia tim Mandalika Sun Team, dua-duanya.
depan rumah. Ya, mudah-mudahan memberikan hasil yang bagus lah sebagai tuan rumah yang kayak tadi kualifikasinya. Yang kualifikasi 2 kalau nggak salah tuan rumah kita Mario Suryoaji itu di posisi ke berapa tadi? 3 kalau nggak salah. Gokil sih. Semoga besok pada balapannya itu memberikan persembahan yang baik, yang sangat, yang terbaik lah intinya untuk Indonesia. Ini dia lagi rombongannya. Gokil. Ya mungkin segitu aja ya, udah review ruangannya dari yang di area Deluxe. Isinya tuh orang-orang Sultan. Halo. Ya, itulah di dalam situ isinya tambang-tambang uang kepenak kabe. Ya Allah, banyak kabe dan orang-orang seperti ini di area sini. Kita saksikan maju lebih dekat ke sirkuit. Ya, ini oke. Kita saksikan langsung di sini. Nah ini, ya kalau lagi berjaya beruntung ya kayak gini di area VIP bisa ketemu teman-teman media juga di sini berkumpul. Ini lagi FS1 belum rampung. Ya mungkin vlognya putus-putus saja sih ya, dibagi beberapa part gitu biar jadi kayak apa sih, one take langsung upload aja gitu. Nah ini teman-temannya lagi pada kumpul, teman-teman media, dari itu ada Mas Ari Midstop ya. Dulu 2018 pernah ikut ke MotoGP Thailand bareng. Disini ada Mas Refdy. Nah itu lagi pada mau foto-foto dulu, ngambil gambar bareng tim Honda kayaknya sih ya. Ayo, mana lagi? Ini dia. Ayo dengarkan suaranya Moto2. Kita ke sana lagi, kita ke ujung. Ya seperti inilah situasinya kalau di area VIP Deluxe. Kalau misalkan panas, ya tinggal masuk makan, tinggal makan, lapar, tinggal makan, udah pokoknya terus paling enak lah kalau makan. Bagel. Nah, tapi ini bakal one take, langsung upload aja udah, nggak usah edit-editan biar nggak ada edit-editan bodo amat, yang penting langsung gas upload. Oke, saksikan.